Kapolda Papua Barat meletakkan batu pertama pembangunan Markas Komando Satuan Brimob Polda Papua Barat di wilayah Susweni. Bangunannya menelan anggaran 4 miliar 910 juta rupiah itu ditargetkan rampung dalam 150 hari kerja. Bertempat di Kampung Susweni, Distrik Manokwari Timur, Selasa 4 Agustus 2020, Kapolda Papua Barat Irjen Polisi Tornagogo Sihombing memimpin peletakan batu pertama pembangunan Markas Komando Satuan Brimob Polda Papua Barat. Dalam pengerjaannya, PT Uter Biru Papua Konsultan bertindak sebagai pengawas, sedangkan CV Polyline Design Papua bertugas sebagai konsultan perencana dengan nilai proyek mencapai 8 miliar 910 juta rupiah. Namun karena terjadi refocusing akibat dampak pandemi COVID-19, maka anggarannya ikut berubah menjadi 4 miliar 910 juta rupiah yang bersumber dari dana APBN tahun 2020. Kapolda Papua Barat Irjen Polisi Tornagogo Sihombing berharap pembangunan Markas Komando Satuan Brimob Polda Papua Barat kedepannya menjadi landasan bagi Polri dalam membangun setiap perangkat lainnya, terutama dalam meningkatkan kinerja anggota Brimob. Makosat Brimob ini menjadi landasan kita dalam hal ini Polri untuk membangun perangkat-perangkat lainnya. Dan itu pasti akan dilaksanakan karena memang ketika bangunan utama sudah terlaksana, itu harus diselesaikan sampai tuntas pembangunan-pembangunannya lainnya. Berfungsi secara maksimal dalam meningkatkan kinerja personel Satuan Brimob. Lebih lanjut disampaikan Kapolda Papua Barat, Makos Satuan Brimob Polda Papua Barat yang terdiri dari dua lantai, memiliki luas bangunan 1.400 meter persegi. Bangunan itu berdiri di atas lahan seluas 22 hektar. Sedangkan pengerjaannya ditargetkan akan berlangsung selama 150 hari. Luas lahan ini 22 hektar, kemudian luas bangunan 1.400 meter persegi. Ini bangunannya akan khusus untuk bangunan utama ada dua lantai pembangunannya dan nanti akan menghadap ke Pulau Mansinam ya. Nah, kemudian nanti juga kita bisa melihat bagaimana Laut Pasifik di belakang. Saya lihat banyak spot-spot yang nanti akan kita nanti untuk selanjutnya mungkin pembangunan oleh pimpinan selanjutnya. Pantauan Kasore Channel, hadir dalam peletakan batu pertama itu perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat, perwakilan unsur TNI, Kepala Distrik Manokwari Timur, Kepala Kampung Susweni serta tokoh adat setempat. Natalinda Kerwai mengabarkan.